Open Turnamen Volleyball Simpado Cup 1 diikuti oleh 12 tim yang berbeda di Batubara dan di luar Kabupaten Batubara, memakan waktu selama 9 hari pertandingan. Tim volleyball Palapa berhasil menjadi juara pertama setelah menaklukkan tim volleyball Inalun dengan skor 3-1 yang pada semifinal melumatkan Simpado VC dengan skor 3-0. Menurut Bupati Batubara Haji Syahir, pertandingan final Open Turnamen Volleyball Simpado Cup 1 sangat luar biasa karena diikuti oleh para pemain yang bertaraf nasional. Ternyata banyak pemain-pemain bola voli terbaik di Kabupaten Batubara. Yang ini saya pikir sudah bisa digolongkan pemain taraf nasional. Ya. Mudah-mudahan ke depan untuk kegiatan kompetisi di tingkat nasional, Batubara tidak ketinggalan menengirkan atlet-atlet terbaiknya. Tadi kita melihat trik-trik permainannya sangat luar biasa, punya trik yang tidak bisa dibaca oleh lawan. Ini sebuah prestasi yang luar biasa bagi masyarakat Batubara yang punya keterampilan olahraga yang bisa diandalkan untuk tampil di tingkat nasional. Nah, yang lebih menarik lagi adalah di Batubara dijaga oleh masyarakat yang cinta kedamaian. Ya, sehingga tidak terjadi walaupun saling sponsor, mensponsori, saling dukung-mendukung, tapi tetap tertib. Dari Batubara, Sumatera Utara, Sole Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.